Alright, okay. So, selamat pagi. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang ke Rahsia at Mad Power dari G ke Lulus, dari Lulus ke A+. InsyaAllah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang law yang terakhir. Law nombor 6 berkaitan dengan kuadratik. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, berikan berapakah bintang. Bintang yang paling tinggi ialah 5. Dari segi audio dan juga dari segi video. Tolong chat kepada saya. Saya nak tahu penerimaan audio dan video daripada anda. Alright. So, sebentar. Saya nak tengok. Okay. Alright, 5 bintang. Okay, Natasha 5 bintang. Alif 5 bintang. Semua sekali dapat melihat dengan jelas. Baik. Kalau anda perhatikan video ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Right? Ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. So, jangan risau. Sedaya upaya saya akan pastikan anda mendapat siaran yang terbaik. Walaupun dalam pertemuan kita, bahagian atas tu tak ada rekod. Ya? Bahan, okay, tak ada rekod. Tapi sebenarnya saya rekod menggunakan perisian OBS. Alright. So, hari ini untuk pengetahuan anda, seperti yang saya maklumkan tadi, law yang keenam berkaitan dengan kuadratik. Bagi mereka yang berada dalam tingkatan 4, okay, bagi mereka yang berada dalam tingkatan 4, ini merupakan tajuk yang anda pelajari dalam math dan juga dalam admin. Dalam matematik dan juga matematik tambahan. Dan hari ini kita akan pergi yang paling asas sekali. Kita belum lagi buat melakar, melukis graf dan sebagainya. Yang paling asas dahulu. Alright. So, yang penting sekali ialah apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena faham bahawa kuadratik ini kita telah pun pelajari secara tak langsung semasa menengah rendah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kemahiran asas yang perlu diketahui bersama menggunakan Mr. Desmond. Siapalah Mr. Desmond ni kan? Alright, so Mr. Desmond ni untuk pengetahuan anda merupakan satu perisian. Okay, satu perisian yang cukup penting apabila kita membuat soalan-soalan berkaitan dengan graf. Okay, dia tak semestinya kuadratik. Kita boleh menggunakan macam-macam persamaan untuk kita dapatkan lakaran graf. Senang saja, masuk ke website, okay? Pergi ke bahagian Google, type saja Desmos. Okay? So, untuk pengetahuan anda, hari ini kita akan mulakan yang paling basic. Okay? Yang paling basic berkaitan dengan kuadratik. Okay? Jadi pada masa sama, saya akan lihat chat anda. Jika ada sebarang persoalan, saya akan cuba menjawab dengan pantas supaya anda tidak tertinggal. Alright. So hari ini kita dapati agak ramai. Sebab apa? Sebab saya dah bagi tahu ini merupakan bahagian yang cukup penting. Yang cukup penting apabila melibatkan graf. Okey, apabila melibatkan graf. Dan saya akan bagi yang paling asas. Yang paling asas. Asas pun tak paling macam tu. Alright, yang paling asas dalam kita melakar graf dan seterusnya melukis graf. Okey, seterusnya melukis graf. Baik. Untuk pengetahuan anda, okey, untuk pengetahuan anda, kemahiran yang paling penting juga apabila kita ingin mendapat daripada G ke lulus, dari lulus ke A+ dalam AdMed ini ialah apa? Yes. Kita kena dapat imajinasikan. Kita dapat gambarkan sebenarnya apa yang perlu kita buat. Kalau kita dapat gambarkan, maka insyaAllah kita boleh selesaikan soalan tersebut. Okay? Inilah pentingnya apabila kita dapat imajinasikan dalam pemikiran kita bagaimana sesuatu penyelesaian bagi satu-satu soalan diberi dalam matematik tambahan. Itulah antara asas yang kita berikan kepada anda. Dan kita telah perkomplit law 1, law 2, law 3, law 4, law 5 dan hari ini law yang ke-6. Dan kelas kita seterusnya ialah akan bersiaran secara langsung selepas raya
Loh, hari ini dah Ramadan. Tinggal 5 hari lagi Ramadan. Okay, so saya harap anda akan dapat mempelajari sesuatu sepanjang, okay, sepanjang sesi kita bermula daripada mula-mula sekali kita buat pada 6 April. Okay, 6 April. Bagi mereka yang terlepas dalam sesi video kita, pastikan sekarang ni saya tengah buat satu projek mengumpulkan video-video ringkas paling lama dalam 15 ke 20 minit, dan kita tak kita masih lagi ada, masih lagi boleh dapatkan video-video Google Meet, tetapi kali ini kita akan berbicara menggunakan YouTube dan kita rakam khas untuk anda. Alright, so tanpa melengahkan masa, sekali lagi saya nak tanya, adakah anda sudah bersedia? Jika sudah bersedia, tulis saya sudah bersedia. Saya nak tengok ada 20 orang lebih kat sini. Saya nak kali pertama, saya nak kalau boleh semua respon saya sudah bersedia. Jom kita tengok. Ni saya rakam ni dan anda boleh lihat secara keseluruhan respon anda. Sebelum ni anda tak dapat nak tengok respon. Kali ni ada respon. Don't play pay. Alright, saya data sudah bersedia. Saya lah. Ada pula yang data sudah bersedia. Alright, okay. Baik, mari kita mulakan. Okay, terima kasih Umaira, terima kasih Khalida, terima kasih. Ini ada ni. Right, nanti kita akan ambil kehadiran. Okay, kehadiran belum lagi saya on. Saya nak tengok dahulu ada tak di hujung rancangan, di hujung-hujung ataupun baru start 10 minit dia dah leave. Ha, kita akan ambil kehadiran kali ini. Pagi tadi, sebelum saya terlupa, pagi tadi saya dimaklumkan oleh PPD, okay, Pejabat Pendidikan Daerah, dia nak tahu bilangan orang yang join dalam kita punya Google Meet. Okay, kita punya rancangan yang kita udara setiap hari Selasa ini. Jadi, ni sebagai bukti, saya buat rakaman khas. Kita akan tengok siapakah yang hadir. Alright, okay, tanpa banyak masa, jangan buang masa. Kita ada masa tak begitu lama, lebih kurang sejam sahaja. Terus saja ke bahagian PowerPoint kita. Persamaan kuadratik, okay, untuk pengetahuan anda, persamaan kuadratik ini, okay, merupakan satu bahagian yang cukup sinonim dengan AdMath. Okay, cukup-cukup sinonim dengan AdMath. Okay, dan untuk pengetahuan anda, okay, kita akan mempelajari kuadratik ini bersama Mr. Desmos. Mr. Desmos. Secara umumnya, saya percaya ini semua anda dah tahu ni. Okay, anda dah tahu. Okay, ada dua skrin kat sini. Saya harap anda tidak keliru. Baik, satu nak bagi bagi nampak muka saya. Dan satu lagi ialah untuk memudahkan saya main kesa dekat sini, dekat sini. Alright, sebab saya kena buat di sini. Saya tidak boleh buat dekat skrin sini. Alright, so kuadratik seperti yang anda tahu. Okay, kalau tak tahu, ni nak bagi tahu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Pastikan anda susun X kuasa 2 dahulu, kemudian X, kemudian barulah yang tidak ada X ataupun dinamakan sebagai pemalar. Dan samakan dengan 0. Apabila samakan dengan 0, barulah kita namakan dia sebagai kuadratik. Alright? Okay, kita namakan dia sebagai kuadratik. Baik, kalau persamaan kuadratik, kalau tak tak ada sama dengan 0, dia jadi kuadratik sahaja. Alright, so pada hari ini kita akan tengok yang paling basic. Paling basic. Kalau anda tak dapat melihat dengan jelas, anda boleh dekat handphone anda, anda boleh zoom, boleh zoom, tak ada masalah. Okay, kita akan lihat dari segi positif, dari segi nilai negatif. Kita akan start dengan, kalau, dengar betul-betul, dengar betul-betul, kalau nilai A ni positif, macam mana graf dia? Kita nak tengok graf dia. Kita nak kena pasti hari ini bagaimana bentuk graf. Okay? Very simple. Apabila kita dapat seperti yang saya beritahu tadi, apabila kita dapat gambarkan, maka lebih mudah kita nak selesaikan. Alright?
Setuju? Kalau setuju, jawab sikit setuju. Jawab sikit setuju. Okey, terima kasih Sanjay Kumar, Hakim Izri Khalidah. Alright, alright, alright. You are awesome lah. Okey, dan memandangkan hari ini merupakan kelas kita terakhir sebelum raya, raya minggu depan. So saya nak excited, sebab tu saya bagi tahu awal-awal dan pastikan sekali lagi ya, saya walaupun mungkin saya sepatutnya bagi tahu di akhir rancangan, tapi kali ini recording kita cantik. Recording kita antara the top kali ini. Okey, kalau tak percaya, nanti sekarang ni waktu anda bersiaran langsung mungkinlah ada lag sana lag sini. Tetapi recording yang kita akan post petang nanti, best punya. Best, memang best dalam bentuk YouTube. Dan bukannya dalam bentuk Google Meet, dalam bentuk YouTube. Sebab itu kita menggunakan perisian OBS ini. Alright, so sekali lagi. A, positif, macam mana graf dia? A, negatif, macam mana graf dia? Very basic. Very, very, very basic. Kemudian kita tengok pula B. Kalau positif, macam mana graf dia? Kalau negatif, macam mana graf dia? C. Kalau positif, macam mana graf dia? Kalau negatif, macam mana graf dia? Alright? So, itu yang kita akan beri tumpuan hari ini. Dan memang akan diberi latihan. Ada 4 soalan. Kita akan beri latihan kepada anda. Dan saya minta sangat-sangat, okey, hari tu ada yang ponteng. Ponteng apa? Ponteng tak hantar tugasan. Ha, nak marah ni, nak marah ni. Alright, kali ni saya minta sangat-sangat 4-4 graf tersebut perlu anda snap gambarnya supaya saya dapat melihat hasil kerja anda. Tak apa, itu sejak lagi saya beritahu bagaimana nak buat. Okey, ala-ala minggu terakhir, minggu depan, hari Ahad, raya kot, kan? Okay, so kita akan mula menggunakan Mr. Desmos. Soalan kita yang pertama, bukan soalan, contoh kita yang pertama. Apa yang akan berlaku jika nilai A positif? Nilai A positif. Okay, jadi kita tengok pula, kalau nilai A negatif, apa yang berlaku? Dan saya percaya anda dah tahu dah ni. Alright? Anda dah tahu. Kalau kuadratik, kita berkaitan dengan senyum dan masam. Okay? Senyum dan masam. Alright? Alright? So, untuk nak menjelaskan itu, kita perhatikan dahulu contoh ini. X kesedua. Okay? X kesedua. Walaupun X kesedua, kat depan ni tak ada nilai apa-apa. Depan ini ialah nilai A. Dan jika tak ada apa, maksudnya 1. Okey, tidak apa-apa, maksudnya 1. Alright? Dan kita tengok pula kalau negatif. Alright? Kalau negatif. Jadi, adalah yang tahu dah. Ada dah yang tahu, saya tahu. Kalau nilai A positif, kita akan dapat graf senyum. Kalau A-nya negatif, kita dapat graf masam. Sebagai bukti. Alright. Sekarang ni kita nak tengok bukti. Buktinya berada di sini. Alright. Okay. Sekejap. Kita pergi ke Ctrl G. Okay. Buktinya. Baik. Dengan menggunakan perisian ini, kita dapati amat mudah untuk kita buat graf. Okey, amat mudah untuk kita buat graf. Baik, saya tunjuk sedikit cara buat grafnya. Kita masukkan saja 1 x kuasa 2. Alright? Ha, itulah grafnya. Alright? So, graf bentuk apa ni? Yes, graf bentuk senyum. Okay, graf bentuk senyum. Baik, kita tak perlu. Kalau ada satu, kita tak perlulah nak masukkan satu di sini. Nak masuk pun boleh, sama je. Okay, kadang-kadang apabila dia tak ada nombor satu tu, dia, yalah, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita katakan dia sebagai kosong. Padahal kalau kosong, darab X kuasa 2, confirm kosong, dia bukan kuadratik lagi. Betul? Alright, so kita dapat kesimpulan bahawa
Jika nilai A-nya positif, kita akan dapat graf senyum. Jika nilai A-nya negatif, kita akan dapat graf masam. Ingat tu. A positif, senyum. A negatif, masam. Ha, very simple. Sebab tu nama pun asas. Okay? Nama pun asas. Kita kembali balik pada PowerPoint kita. Okay, mana PowerPoint kita? Alright, selesai. A positif, senyum. A negatif, masam. Ha, itu very basic, very basic. Sekarang ni, bagi mereka yang oh macam ni, alhamdulillah. Bagi yang tahu, tak apa. Jangan rasa, alah, boringnya, dah tahulah benda ni. Tak. Kita apabila kita tahu, maka kita akan beritahu lebih ramai lagi orang. Jadi macam mana nak bagi tahu? Ha, anda dah ada peluang menggunakan Mr. Desmos. Kita tengok yang kedua. Kalau tadi A, sekarang ni B pula. Okey, kalau B. B positif. Contoh ini. 1x kuasa 2. Ini saya kekalkan A dia positif. Eh, B ialah 5. Dan satu lagi. Negatif 5. Ha, macam mana bentuk graf? Ni sekarang ni kita ambil 5. Okey, 5. Tadi A dengan B bentuk senyum dan masam. Okey, bentuk senyum dan masam. Kalau 5 bagi nilai B dan 5 negatif 5 bagi nilai B, macam mana? Kita kembali balik kepada graf. Kita tengok apa yang akan berlaku. Okey. Baik, yes. Okey. Kita masukkan depan tetap. Okey, masih ada senyum. Kenapa senyum? Sebab kita menggunakan ni nampak? Kita menggunakan 1 tambah 5x. Alright. So graf ni saya besarkan sekejap. Kita kecilkan sikit dia punya angka. Alright. Okey. Baik, boleh nampak? Cuba tengok, Alright. Baik. Kita dapati bahawa x kuasa 2 tak ada masalah, grafnya senyum. Ha, itu kena ingat. Itu kita dah belajar tadi. Sekarang nilai B. Kalau nilai B 5. Kita dapati bahawa titik persilangan yang pertama ni ialah pada 0. Titik persilangan kedua ialah pada negatif 5. Ha, kita kena fikir terbalik sedikit. Terbalik sedikit. Macam mana? Jika positif 5, kita akan kena pada negatif 5 pada paksi X. Saya ulang sekali lagi. Jika, okey, positif bagi nilai B, maka pada graf negatif. Ha, itu. Okey, boleh faham tak ni? Saya cuba tukar pula. Kalau negatif, ha, lihat. Kalau negatif 5, kita dapati bahawa graf ini potong pada 0 dan pada 5. Konsep terbalik. Saya nak semua sekali type pada chat konsep B, nilai B, konsep terbalik. Kalau dalam rumus ataupun persamaan positif 5, maka pada graf kita kena tanda negatif 5. Okey? Semua sekali type dalam chat. Positif bagi B, maka pada graf negatif. Ataupun type saja konsep terbalik. Semua dah type belum ni? Jadilah pelajar yang baik. Alright, okay. Saya nak tengok. Alright, okay, semua konsep terbalik. Maksud di sini, nilai B ni unik sikit. Kalau positif, maka pada graf kita kena buat negatif. Kalau negatif pada persamaan kuadratik, pada graf dia jadi positif. Ha, itu. Alright? Itu konsep yang mudah untuk kita ingat. Konsep terbalik. Saya nak tunjuk lagi. Alright. Okay, sekarang. Tengok balik pada PowerPoint ini. Okay. Tengok balik pada PowerPoint ini. Sebenarnya, macam mana boleh dapat yang positif pada graf negatif, yang negatif pada persamaan pada graf positif? Ini jawapannya. Cuba perhatikan.
1x kuasa 2 tambah 5x. Okey, nak bagi mudah. Oleh sebab sini ada x kuasa 2, sini pun ada x, kita keluarkan x, kita faktorkan. Okey, kita faktorkan. Kita pisahkan. Alright, kita pisahkan. Apabila kita pisahkan, maka x kita letak kat luar, dalam ni akan jadi x tambah 5. Ingat tak? Pada graf, okey, pada graf kita ada dua titik yang kita bersilang pada paksi x. Tengok balik graf, tengok balik graf. Tengok balik pada graf. Okey, saya ulang balik. Ah, tengok balik pada graf. Okey. Ah, ini saya besarkan sikit. Okey, ini saya ulang balik eh. Okey. Kalau positif 5, maka pada graf ada kat sini negatif 5. Dan ingat, kita ada satu lagi titik yang bersilang kat sini. Ha, titik bersilang bagi paksi x apa? Kosong. Satu lagi negatif 5. Okey, ingat ni, ingat ni. Okey, itu untuk positif. Untuk negatif pula. Ha, kosong dan juga 5. Baik, kita kembali balik pada PowerPoint tadi. Okey. PowerPoint tadi kita kembali balik. Alright. Ha ni. X tambah 5 kita faktorkan, jadi x sama dengan 0. Ha, nampak? X tambah 5 sama dengan 0, x sama negatif 5. Itu konsep dia. Alright, itu konsep dia. Manakala yang negatif tadi, x ini sebab x kuasa 2, ini pun ada x, kita keluarkan x, maka x tolak 5 sama dengan 0, x sama dengan 0, x tolak 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Jika anda faham, okey, tolong type faham sekarang. Kalau tak faham, tolong type tak faham. Saya akan ulang balik. Okey, kalau faham, type faham sekarang. Okey, saya nak tengok okey anda faham ataupun tidak. Alright. So, ada yang tak faham? Alright, semua faham. Okay, very good, very good, very good. Ni mood semua, mood raya kan? Mood nak buat kuih kan? Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan. Baik. Sekarang, saya akan bagi latihan. Okay, latihan. Baik, ingat apa yang kita dah belajar tadi. Ingat apa yang kita belajar tadi. Kalau nilai A positif, dia senyum. Kalau nilai A negatif, dia masam. Nilai B pula menggunakan konsep terbalik. Okey, menggunakan konsep terbalik. Alright. Baik, sekarang saya nak anda buat latihan ini. Saya nak anda buat latihan ini. Dan anda diberi masa setiap satu soalan tu 3 minit eh. Right, setiap satu soalan tu 3 minit. Okey, soalan latihan nombor 1 A. Ada A pula dah. Okey, soalannya 3 minit bermula dari sekarang. Thank you.
kelas dah tamat. Alright, saya harap anda telah pun berjaya untuk membuat soalan tersebut. Okay, soalan latihan nombor 1, tetapi kali ini untuk soalan B pula. Okay, soalan B pula. Kita teruskan soalan B. Okay, 3 minit sama juga. Bermula dari sekarang. Alright, so jom kita check jawapan. Baik, sebelum check jawapan, okay, saya minta anda tolong tulis nama. Okay, tolong tulis nama di bahagian atas bagi kedua-dua graf tersebut. Sebab lepas ini saya minta sangat-sangat, jangan ponting, anda kena post. Okay, anda kena post. Walau bagaimanapun, saya tak nak menggunakan masa yang terluang ini. Kita tengok saja kita punya graf sepatutnya. Dan saya jangkakan akan ada beberapa pelajar yang salah. Bukan mengharapkan, bukan doa pun. Okay. Tetapi kita belajar daripada kesalahan tersebut. Alright. So, kita masukkan. Mula-mula sekali ialah positif. Okay, saya besarkan dahulu. Alright.
Okey. Ah, positif. Depan ni ialah negatif. Ah. Alright. Okey. Cuba kita perhatikan, okey. Cuba kita perhatikan graf ini. Ah. Siapa yang betul? Siapa yang salah? Tolong cek dalam bahagian cek. Kalau betul, saya betul cikgu. Kalau salah, saya salah cikgu. Ngaku. Alright. Okey, ini ialah yang pertama. Negatif X kuasa 2 tambah 5X. Maka kita akan dapati bahawa graf kita potong pada 0, potong pada 5. Ah, tadi kata konsep terbalik. So, macam mana? Ingat. Okey. Sebab apa yang kita perlu tahu ialah di depannya ada negatif. Apabila di depannya ada negatif X kuasa 2, apa yang kita kena buat? Kita kena buat dalam kurungan. Ha, buat dalam kurungan macam mana? Buat dalam kurungan. Okey. Maksudnya negatif buka kurungan X kuasa 2, dia akan menjadi tolak 5X. Masih lagi konsep terbalik. Tetapi kita kena ingat bahawa kalau kita faktorkan, okay, kalau kita faktorkan, kita akan dapat dalamnya ialah negatif 5X. Konsep terbalik, negatif 5X, maksudnya kat sini ialah 5. Okay, tolong saya nak tengok dalam chat siapa yang betul, siapa yang salah. Ni nak ambil markah ni. Bukan ambil markah, nak dapatkan respon daripada anda. Okey, dapatkan respon daripada anda. Siapa yang betul, siapa yang salah. Okey, saya betul. Alright, tahniah Natasha. Yani, saya salah. Tak apa, it's okay. Tasha Nadira, saya salah. Saya salah. Alif Iskandar, saya salah. Okey, salah kenapa? Ingat sekali lagi. Okey, Sanjeev pun salah. It's okay, no problem. Sofia betul. Tahniah, 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 tahniah. Okey, ingat. Jangan perbetulkan apa yang telah pun anda buat tadi. Salah-salah, it's okay. Apa yang saya nak anda lakukan ialah pastikan anda snap dan share dalam Telegram. Okay, share dalam Telegram. Kali ini saya akan beri nota. Okay, apa sebenarnya yang perlu kita jaga. Sekali lagi saya beritahu, kenapa salah? Bagi yang salah, kenapa salah? Sebabnya, okay, cuba perhatikan di sini. Saya tulis kat sini je. Kalau saya buat dalam kurungan, okey, ini akan jadi negatif. Faham ke faham? Kenapa? Sebab depan dia ada negatif. Depan dia ada negatif. Jadi untuk nak jadikan 5 ni positif, maka negatif darab negatif jadi positif. Ingat konsep terbalik. Kalau negatif 5, hari ni baru kita tengok konsep terbalik dia. Negatif 5, maka kat sini mesti positif. Alright? Betul graf. Saya percaya semua betul. Graf dia ialah graf masam. Okay? Graf masam. Saya percaya. Alright? So, saya harap anda bertenang. Adakah anda bertenang? Terima, redha dengan kesalahan tersebut. Belajar daripada kesalahan lebih banyak sebenarnya kita belajar. Berbanding kalau kita kita betul ya semua, kita belajar tu kurang. Tapi kalau kita salah, okey, 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 aku akan ingat benda ni sampai bila-bila. Okey, kita teruskan. Boleh saya teruskan? Kalau boleh teruskan, tolong chat sikit. Okey, cikgu, tak apa. Saya redha. Ha, type, saya redha. Alright. Satu, kita akan tengok. Okey, cikgu. Alright, alright. Good, good, good. Semua positif. Okey, semua positif. Jangan lupa, okay, anda dah tulis dah nama pada kertas bahagian atas tu. Okay. Jangan lupa, anda akan, saya redha, hakim saya redha. Saya akan periksa dengan syarat anda hantarlah. Anda kena hantar, okay. Anda kena hantar dalam Telegram dan insyaAllah saya akan periksa dan saya akan pulangkan balik dalam Telegram tersebut. Kita teruskan. Kita dah pun selesai A, kalau positif, bentuknya senyum. Kalau A negatif, bentuknya masam. Kemudian bagi B,
Okey, kalau dia positif, kena guna konsep terbalik. Kalau dia negatif, juga kena guna konsep terbalik. Tetapi, kena hati-hati. Jika nilai A-nya negatif, pastikan buat dalam kurungan dahulu. Okey, buat dalam kurungan dahulu. Alright, selesai. Kita teruskan. A dah, B pun dah. Sekarang kita tengok C. Baik, untuk C, apa yang perlu kita lakukan ialah kita akan tengok juga positif dan negatifnya. Begini contoh. Okey, saya kekalkan dia punya nilai bagi A dan nilai bagi B ialah positif. Yang kita akan ubah ialah nilai C. Okey. Trikinya kat sini ialah B saja yang kita kena risau sikit, konsep terbalik. Tapi C kalau positif bagaimana? Kalau negatif bagaimana? Kita tengok graf. Okey, kita tengok pada graf. Alright. Sebentar, saya tunjukkan graf kepada anda. Ha, okey, soalannya apa tadi? 1x kuasa 2 tambah 5x tambah 3. Okey, kita padam ini dulu. Ha, kan ada pangkah tu lagi mudah kan? Padam je. Alright, okey. Saya harap saya boleh terus buat tanpa menggunakan 1 kat depan tu. X kuasa 2 tambah 5x. Okey. Baik, kalau X kuasa 2 tambah 5X, macam mana bentuk dia? Haa, mesti ingat eh, konsep terbalik eh. 5, maka dia ada pada sini negatif. Tetapi kat sini ada tambah 3. Baik, saya besarkan sikit. Yes, besar sangat. Okey. Baik, cuba perhatikan di sini. Apa maksud dia? Kalau positif 3, kita tengok balik. A, positif. Maka graf senyum. B, positif. Maka konsep terbalik. Okey, konsep terbalik. Right? Baik, dia potong pada. Okey, dia terima. Tetapi, anda akan tanya. Kenapa pula dia naik ke atas? Sebab ada tambah 3. Apabila ada tambah 3, 3 ni, untuk pengetahuan anda, 3 ni ialah pintasan paksi Y. Nampak? Ha, kat sini. Ini ialah 0, 3. Maksudnya apa? Kalau ada tambah 3, pastikan dia bersilang pada angka 3 pada paksi Y. Okey? Angka 3 pada paksi Y. Agak-agaklah. Kalaulah tambah 3 ni jadi tolak 3. Kita negatif juga. Agak-agak apa yang berlaku? Betul. Dia akan berada di negatif 3. Negatif 3. Jadi secara kesimpulannya macam ni. Kalau positif 3. Positif 3. Graf ini kita akan naikkan 3. 3 apa eh? 3 kali naik ke atas. Okey, bayangkan macam ni. Okey, tadi saya dah buat. Kalau tak ada 3, dia ada kat sini. Kosong dengan negatif 5. Okey, kosong dengan negatif 5. Tetapi apabila tambah saja 3, dia naik ke atas sebanyak 3. 3 apa ni eh? 3 petak. 3 petak. Okey, 3 petak tu eh. Alright. Baik. Kalau negatif pula, graf ini dia turun ke bawah sebanyak 3 petak. Macam tu. Alright, boleh tak ni? Harap-harap okey eh. Harap-harap okey. Alright, itu untuk nilai positif dan nilai negatif bagi C. Dia naik, kalau positif dia naik. Kalau negatif dia turun. Okey, kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun. Alright. Baik, sekarang kita nak test. Kalau ini positif, betul eh? Naik eh? Naik eh? Betul eh? Naik eh? Apa yang berlaku? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kalau A-nya negatif. Nampak?
Sekali lagi. Sekarang macam ni. Okey. Kalau A nya negatif, ha, nampak. Apa yang berlaku? Dia tetap potong pada 3. Maksudnya dia tak efek apa pun. Angka 3 tak efek apa pun. Dia tetap. Okey. Cuma. Ha, cumanya apa? Cumanya graf ini, okey, dia beralih ke kanan. Beralih ke kanan. Macam mana nak ingat eh? Allah, Cikgu Azrul, macam mana nak ingat benda ni? Alright, simple je. Yang penting, hujung ni menunjukkan pintasan. Hujung ni menunjukkan pintasan. Okey, maksudnya 3 ni tak berubah. Dia tetap ada sini 3. Tetapi oleh sebab sini negatif, simple buat macam ni. Saya buat kurungan. Ini saya tutup kurungan. Dalam ni apa? Dalam ni negatif. Ha, okey. Baik. Tengoklah sekali 3. So 3 kena ada. Alright. X kita tahu kalau x kuasa 2 depan dia ada negatif, maka graf dia graf masam. Graf masam. Ingat, kemudian dalam dia negatif 5. Negatif 5 konsep konsep apa? Konsep terbalik. Konsep terbalik. Maksudnya di sini ialah kita akan buat pada nilai 5. Bukannya pada nilai negatif 5 tadi. Bagi nilai B. Bagi nilai B. Okey? Bagi nilai B eh. Alright. Manakala pintasan pada paksi Y tetap sama. Okey? Tetap sama. Cuma dia beralih. Dia macam mirror. Sini, tukar je di sini. Sini, tukar je di sini. Okey? Baik. Saya ulang sekali. Saya ulang sekali lagi. Ha, ada yang confused tu. Yang confused. Nanti dah dapat rakaman ni, tengok balik. Tengoklah banyak kali, tak apa. Okey, saya buang ni dulu. Okey. Asalnya X kuasa 2. Kemudian tambah 5X. Ha, ini graf dia. Ingat eh? Okey. X sini kita tak tahu. X positif bentuk senyum. 5 maka kita kena ada negatif 5 kat sini. Sebab konsep terbalik. Okey, konsep terbalik. Manakala 3 ni pintasan pada paksi Y pada angka 3. Ingat, graf ni mesti berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri pada paksi Y. Sebab sini ialah konsep terbalik. 5 kita kena lukis apa? Kita kena lukis apa? Negatif 5. Yes, negatif 5. Ha, jadi graf tersebut mesti sebelah kiri. Mesti sebelah kiri. Okey? Baik. Kalau sini ada negatif, kalau sini ada negatif, maka negatif akan berlaku. Pastikan kita buat sedikit kurungan. Tutup kurungan sini. Oops. Tutup kurungan. Maka ini kita kena tukar kepada negatif. Tukar kepada negatif. Apabila tukar pada negatif, maka kita akan dapati bahawa graf kita ialah graf masam. Dan oleh sebab kita buat kurungan ni, kita dapati bahawa B ni dah jadi negatif. Negatif, konsep terbaliknya dia apa? 5. Okey? Konsep terbaliknya jadi 5. Apabila konsep terbalik jadi 5, maka graf telah pun beralih daripada sebelah negatif 5 menjadi 5. Positif 5. Alright? Baik. Manakala pintasan paksi Y tetap 3. Okey. Ha, ya saya terang. Saya nak anda komen sikit. Faham ke faham? Kalau faham, saya minta sangat-sangat semua sekali respon faham. Kalau tidak, ha, balik nanti memang kena ulang balik. Okey, saya nak tengok. Ha, saya tengok respon anda. Adakah anda faham apa saya terang tadi? Alright, okey. Tanya Sofia, tanya Anissa. Alright, okey. Baik, kita teruskan dengan okey, apabila dah faham tu, agak-agak apa eh? Agak-agak apa? Agak-agak apa eh?
Agak-agaknya ialah kita akan teruskan dengan latihan. Okey, latihan. Baik, okey. Saya ulang balik ya. A, positif, senyum. A, negatif, masam. Okey. B, positif, kita kena guna konsep terbalik. Right, konsep terbalik. Manakala C positif, dia pintasan paksa pada paksi Y. Kalau positif, ataslah daripada paksi X tu. Kalau negatif, dia turun bawah. Okey, dia turun bawah sebanyak berapa bilangan yang diletakkan lah. Ya. Yeah? Baik. Okey. Sebagai latihan. Are you ready? Okey, latihan yang kedua. Okey, masa 3 minit. Tetapi kena buat dua soalan. Satu, 1x kuasa 2 tolak 5x tambah 3. Jadi saya dah tertunjuk ni ke? Tak perasan kot. X kuasa 2 tolak 5x tolak 3. Okey. Apa yang berbeza kat sini ialah, kalau tadi saya ubah ini jadi negatif. Ini tetap positif tetapi saya ubah B jadi negatif. B jadi negatif. Alright? Are you ready? 3 minit untuk dua-dua soalan ya. Pastikan tulis nama kat atas. Atas tulis nama. Okey. Maksudnya pada kertas tersebut ada dua-dua soalan ni untuk anda snap gambar dan masukkan dalam Telegram. Jangan lupa tulis nama tadi. Okey, snap gambar. Baik, masa 3 minit bermula dari sekarang. Dengar komen sikit lah. Macam mana 3 minit tadi? Komen sikit. Saya nak dengar komen. Kalau nak cakap pun saya bagi peluang bercakap. Ataupun dalam chat sajalah.
Okey, tolong 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 komen 3 minit tadi. Okey ke? Okey. Buat dua-dua soalan tadi. Dua-dua soalan saya nak tengok. Tolong tolong. Saya nak tengok komen anda. Okey. Alright. Okey. Okey cikgu Sofia. Alright. Okey. Baik. Sanjeev okey eh. Okey. So ingat A nya positif. Positif maksudnya graf mesti senyum. Graf mesti senyum. Okey. Manakala B ialah negatif 5, maka konsep terbaliknya graf mesti berada sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Tolong jawab, tolong jawab. Sebelah kiri paksi X, paksi Y ataupun sebelah kanan paksi Y? Yes. Saya harap anda jangan lupa eh tulis nama atas tu, snap 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 dan share dalam Telegram. Okey, share dalam Telegram. Alright. So, kita teruskan cabaran. Jika anda boleh buat, saya doakan untuk soalan persamaan kuadratik, fungsi kuadratik. Alah, anda akan nampak sebenarnya macam mana. Sebab untuk pengetahuan anda eh, untuk pengetahuan anda, sekejap saya tutup slide. Untuk pengetahuan anda, apa yang kita dah buat daripada law nombor 1, law nombor 2, law nombor 1 apa? Pecahan. Law nombor 2 ungkap indices. Law nombor 3 ungkapan algebra. Law nombor 4 rumus algebra yang tentang Harry Potter. Harry Potter ingat? Okey. Yang kelima, minggu lepas. Minggu lepas kita berbicara tentang persamaan serentak. Persamaan serentak. Dapat dah ni? Okey. Right. Baik. Dan hari ini yang keenam. Keenam-enam ini ialah asas untuk anda buat hebat. Dari G ke lulus, dari lulus ke A+. InsyaAllah. Alright? So, percayalah. Jika anda masih lagi tak dapat buat selepas ni, tak dapat buat selepas ni, ulang balik. Ulang balik law 1, law 2, law 3, law 4, law 5, law 6 yang tak pernah lagi saya buat sebelum ni. Ini first time saya buat, memang asas gila. Gila pun tak asas macam tu. Alright? Baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan latihan nombor 3. Sekali lagi, 3 minit diberikan. Okey, standby, standby, standby. Tulis nama dulu, tulis nama dulu, tulis nama dulu. Alright, tulis nama dahulu di atas. Okey. Soalan seterusnya. Latihan nombor 3. Tulis nama, latihan nombor 3 eh. Yang tadi tulis nama, latihan nombor 2. Yang awal-awal tadi, tulis nama, latihan nombor 1. Okey, ni latihan nombor 3. Are you ready? Ini soalannya. Tapi soalan ni macam dah buat tadi lah. Tak apalah, ulang kaji, ulang kaji. Alright, ulang kaji. 3 minit bermula dari sini. Thank you.
harap anda telah pun habis dan sempat menjawab soalan tersebut. Alright. Okay. So, last soalan. Okay. Soalan nombor latihan yang keempat eh. Latihan yang keempat. Okay. Pasti anda hantar. Okay. Jangan lupa. Sebab ada surprise sekejap lagi saya nak bagi tahu. Ah, saya tunjuk sikit lah. Tunjuk sikit. Hadiah. Okey, jadi saya tunjuk. Alright. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat. 3 minit. Jangan lupa. Nama, macam biasa. Tulis latihan nombor 4. Okey. Dua graf tersebut. Eh? Dua graf tersebut. 3 minit. Bermula dari telah pun dapat yang terbaik hari ini. Okey. Baik, saya nak dengar komen daripada anda. Okey. Macam mana apa yang telah pun anda pelajari hari ini? Okey. Baik. Caranya very very simple. Dengar apa saya cakap. Hari ini saya berniat sempena sebelum menyambut sempena hari ini Ramadan yang ke-25 ya, 25 ke 26, 25 saya rasa 25. Okey, 25. Alright. Saya nak anda komen. Saya nak anda beri satu komen yang jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Okey. Tentang pembelajaran kita
daripada law yang pertama. Law yang pertama ialah berkaitan dengan Ali dan Fatimah. Law yang pertama. Law yang kedua ialah berkaitan dengan Ah Chong si hartawan. Okey, law yang kedua. Law yang ketiga, Ah Chong si hartawan ni apa? Indices, indices. Law yang ketiga ialah berkaitan dengan ungkapan algebra, kisah ataupun kerajaan India Purba. Okey, India Purba. Ingat balik, ingat balik. Kalau tak ingat, tengok balik video. Tengok balik video. Okey. Law yang keempat ialah tentang apa? Tentang Harry Potter. Harry Potter dan juga aduh, rama-rama Harry Potter. Lupa tu. Kan kita belajar law nombor 4 dahulu. Kemudian baru kita buat law nombor 2. Lupa tu. Law yang kelima minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang persamaan serentak. Okey, sebenarnya minggu lepas dan juga ada sebelum ni dalam kelas menggunakan Iron Man. Okey, minggu lepas kita guna X-Men. Dan hari ni kita menggunakan Mr. Desmos. Mr. Desmos ni ialah perisian yang kita gunakan tadi untuk melakarkan graf, untuk dapatkan graf itu. Baik, apa yang saya nak anda lakukan? Saya nak anda berikan komen anda, dan komen terbaik ada hadiah. Ini hadiah dia. Ini hadiah dia. Apa benda ni? Ini hadiah untuk anda. Hadiah untuk anda. Kita kampus lah, kita tak boleh nak hantar by hand. Hadiah untuk anda, bagi mereka yang memberi komen terbaik tentang ke-6-6 law. Tak perlu nak panjang sangat. Komen terbaik maksudnya apa yang anda dapat, apa manfaatnya. Yang penting sekali ialah dalam komen tersebut anda kena tulis saya telah pun share berapa ramai orang. Saya ulang sekali lagi. Kena cerita secara umum tentang 5 law yang telah pun anda pelajari. Komen anda lah, komen anda apa yang anda rasa. Okey, kalau tak macam tak puas hati ke apa, tengok balik video yang telah pun kita upload sebelum ni dalam YouTube. Dan yang penting sekali ialah berapa ramai dah anda dapat share. Okey, syarat untuk menyertai pertandingan ini anda mesti share sekurang-kurangnya 10 orang. Kalau lebih ada extra marks lah. Kita ada kriteria-kriteria macam mana nak tetapkan. Apa benda ni? Apa benda ni? Okey, saya buka. Tengok. Ini ialah dinamakan sebagai writing pen. Maksudnya, anda boleh sambung dekat laptop ataupun kalau nak guna handphone pun boleh, tapi kena ada peranti. Okey. Ni writing tab ni menggunakan pen ini. Okey. Menggunakan pen ini, right? Dan anda akan tulislah atas ni. Anda kata di atas ni, ada kabel lah. Ada kabel, tulis ni. Okey, katalah kita buat sama serentak. 2X tambah 3 ni. Dia akan tertulis pada laptop kita. Menggunakan, nak guna Word boleh, nak guna apa, pen pun boleh, tulis dengan ni. Okey, saya bagi secara percuma. Hadiah ini pun tak adalah mahal sangat. 100 lebih je. Kita akan bagi pen, kita bagi tab. Dalamnya ada kabel USB. Semua ada lah. Ini hadiah sempena hari raya kepada yang mereka yang mendengar pada hari ini. Pastikan ada share, kena share. Berapa ramai? Minimum 10 untuk syarat untuk menyertai. Nama dia Huayon. Huayon. Ni. Baik, hadiah untuk anda. Hantar kat mana? Hantar je, okey, ke Telegram. Tetapi bukannya grup. Saya nak anda hantar ke Telegram personal saya. Okey. Pastikan anda hantar ke Telegram personal saya. Kena bagi tahulah nama dan juga sekolah, dan kita akan beri hadiah ini insya-Allah kalaulah post berjalan sebelum raya, anda dapatlah hadiah ni sebelum raya. Tetapi yang penting, anda ada 2 hari. Hari ini hari Selasa, esok tarikh tutupnya. Esok tarikh tutupnya. Okey. So, ingat komen tentang ke-5 pula, ke-6 law yang telah pun anda pelajari.
dan pastikan anda share video-video tersebut, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6 berkaitan dengan ni kepada minimum 10 orang untuk melayakkan anda memenangi hadiah ini. Komen yang terbaik kita akan pilih, insyaAllah kita akan umumkan dalam Telegram. Alright, so jika anda rasa video ini bermanfaat, maka pastikan anda buat apa? Buat like, thumbs up, dan anda tinggalkan komen di bawah jika anda ingin bertanya apa-apa soalan. Dan jangan lupa subscribe kita dan tekan butang loceng. Kita akan berjumpa lagi dalam Rahsia AdMed Power. Bye. We'll be right back.